Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tuan-tuan warahmatullahi jami'an, berkumpul kita pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian kitab hadis sahih Muslim. Pengajian hadis ni pengajian yang paling dibenci oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah paling benci kuliah hadis. Sebab orang mengaji hadis ni selalu membantah perbuatan. Maksudnya kita tengok ahli hadis lah orang yang paling tegas membantah ahli bid'ah. Sebab itulah para ulama salaf yang paling banyak membantah ahli bid'ah ila ahli hadis, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala, Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kitab-kitab di Sunan Imam Abu Daud, dan kitab sunnahnya, dan kitab sunan, dan kitab sunnah dalam Sunan Abi Daud. Mereka kuat membantah. Maksudnya ahli bid'ah kalau baca hadis sekalipun, dia hanya akan baca hadis-hadis berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah. Perhatikan. Dan kalau baca hadis sekalipun, dia akan baca hadis laju-laju semata-mata untuk ambil sanad. Semata-mata untuk ambil sanad. Sanad ni kononnya dia dah habis khatam, kemudian dia ambil kemuliaan, saya dah khatam baca Sahih Bukhari. Lepas kita tengok pelik, ada sebahagian aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam ni, contohnya Diobandi apa semua, mengaji hadis tapi ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab mereka mengaji hadis, mereka ambil hadis baca laju-laju semata-mata untuk mendapatkan barakah ataupun sanad. Adapun dari segi Masya Allah tatbiknya, terutama sekali masalah akidahnya, mesti kita ambil. Satu, kita tahu ahli bid'ah paling benci hadis. Pernah satu masjid dekat Taman Tun ni, ada orang buat kuliah, kita nak buat kuliah Sahih Bukhari. Sekali satu ustaz ni berpangkat doktor di sebuah universiti awam terkenal di Malaysia ni, dia tahu kenapa mengaji Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari ni macam baca buku kitab perlembagaan, dia kata. Mana ada orang baca kitab perlembagaan, dia kata. Mana kitab perlembagaan, kalau kita ambil buku perlembagaan Malaysia tu kita baca, ada tak kita baca? Dia kata, kita orang yang nak mengaji law kena baca. Nah, ambil juga kita nak mengaji agama, kita kena baca. Bahkan kitab hadis ni bukan kitab perlembagaan macam kitab perlembagaan Lord Reed apa semua, bukan. Ini kitab ni kita pasal wuduk, kita pasal akidah, pasal tauhid. Bukan kitab-kitab yang besar. Dan kita tengok, perhatikan kelompok-kelompok yang menyimpang ni, Hizbiyun apa semua, apa perangai mereka? Kalau kita perhatikan, mereka tidak membaca kitab-kitab ulama kita yang besar. Contoh kalau Ikhwan Muslimin, kita baca buku kitab Hasan Al-Banna. Kalau orang-orang Abim, hanya baca buku kitab-kitab tokoh-tokoh Abim dia. Kalau tokoh Muhammadiyah, hanya baca kitab-kitab. Dia tak nak baca kitab-kitab seperti kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan syarahnya para ulama salafus salih. Sebab itulah kita tengok mereka sangat ta'asub dengan pemikiran tok-tok guru diorang. Berkata Syekhul Islam, berkata fulan dalam kitabnya, tak ada dalil pun. Tapi kita tengok inilah dia ta'asub sebahagian Hizbiyun ataupun kelompok-kelompok, sebab tidak mereka masuk ke dalam kitab-kitab yang sepatut mereka pelajari. Tafsir Ibn Kathir contohnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seumpama dengannya. Ya, sahih. Ada ahli bid'ah yang ajar hadis. Bukan dia benci hadis. Dia bukan kata benci hadis, maksudnya benci hadis tu kafir kalau benci hadis. Dia tak suka hadis tu dihuraikan dengan cara yang sepatutnya. Fahaman salah. Dia nak hurai hadis tu, hurai ikut grup dia. Tafsir grup dia. Lepas tu kita tengok tabligh pun macam hadis juga.
kuat baca hadis. Dia berani kuat baca hadis. Tapi dalam bab sifat sama juga ikut Maturidiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada penyimpangan ini. Babu ikhtiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahu syafa'atan li ummati. Bab Nabi SAW menyembunyikan doanya, betul tak? Bab baru kan? Bab baru iaitu Nabi SAW menyembunyikan ikhtibak, maksudnya simpan dulu. Menyembunyikan sini bukan maksudnya sembunyi tak bagi tahu orang, bukan. Maksud di sini adalah Nabi simpan dulu doa dia. Dia delay, dia simpan dulu, dia tangguhkan nak gunakan kemudian. Itu maksud menyembunyikan ikhtibak. Ikhtiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahu. Da'watahu bukan dakwah tu, maksudnya dakwah tu doa dia. Syafa'atan sebagai syafa'at. Okey, maf'ul li ajlihi. Syafa'atan maf'ul li ajlihi bahasa Arab panggil. Da' syafa'atan li ummatihi sebagai syafa'at untuk umatnya. Wa bi sanadil muttasil ila al Imam Muslim min al-Hajjaj rahimahullahu taala al-madhkur awal kitab qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس أني بن شهاب أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Daripada Yunus bin Abdul A'la, Yunus bin Abdul A'la bin Maisarah As-Sadafi. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Sadafi. Dia ni anak murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Anak murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kalau kita baca kitab Siarul A'lam Nubala, diceritakan macam mana Yunus bin Abdul Ala Al-Sadafi ni pernah satu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah puji dia. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah pernah sekali beritahu pada anak murid dia, kamu tengok kat pintu tu. Perhati kat pintu tu sekarang. Ya, semua anak murid tengok kat pintu tu. Ada apa? Tunggu tengok. Sekali masuklah Yunus bin Abdul Ala Al-Sadafi ni, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada orang yang paling akal, paling genius. Aqal, paling-paling jenis daripada Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi ni. Dan dia pernah berlaku satu hari Yunus bin Abdul Ala puji Imam Syafi'i pula. Dia kata, ma ra'aitu aqalun nas. Aku tak pernah tengok orang yang paling jenis lagi daripada Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nazartuhu yauman fi mas'alah. Satu hari Yunus bin Abdul Ala ni berdebat dengan Imam Syafi'i dalam satu isu, satu masalah. Thumma iftaraqna, sebenarnya kami pun berpisah. Walaqina, kemudian berjumpa sekali lagi. Fa'akhadha biyadi, dia pegang tangan aku. Dia kata, ya Aba Musa, wahai Abu Musa. Itu kunyahnya siapa? Kunyahnya Yunus bin Abdul A'la ni. Dia kata, ala yistaqim, tak bolehkah kita ni annakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi masalah. Tak bolehkah kita ini bersaudara sedangkan kita ni berselisih dalam satu masalah. Maksudnya ini adab perselisihan. Jadi perselisihan ni maksudnya perselisihan apa? Perselisihan masalah fiqhiyah. Perselisihan masalah fiqhiyah, bukan perselisihan masalah i'tiqadiyah. Perselisihan masalah apa dia? Fiqhiyah. Ha? Jangan kita bergaduh dalam masalah fiqhiyah. Sebab itulah kata Syekh Nasir Al-Aql, dia kata perbezaan, perpecahan disebabkan fiqh ni benda yang biasa. Tetapi apabila dia sampai kepada ta'asub dan juga berperang antara satu sama lain, maka dia masuk bid'ah. Saya ulang sekali, bergaduh pasal fiqah ni benda dari dulu dah ada dah. Okey. Tapi bila datang ta'asub dan al-walak dan barak atas pendapat tersebut, maka perbezaan masalah fiqah tu dah jadi bid'ah. Dah jadi masalah bid'ah. Contohnya, aku tak kahwin dengan anak aku menaikkan dengan orang yang bermazhab Hanafi. Ini bid'ah. Yang termasuk daripada perkara yang mungkar. Qala haddathani Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi bin Maisarah As-Sadafi, meninggal tahun 264 Hijrah. 264 Hijrah. 264 Hijriah. Maksudnya apa?
Maksudnya apa? Kalau dia meninggal 264 Hijriah, dia anak murid mati dulu sebelum guru. So Imam Muslim rahimahullah meninggal, Imam Muslim meninggal tahun berapa? 261. Imam Muslim meninggal tahun 261. Imam Bukhari meninggal 256. Jadi ini anak murid mati dulu sebelum guru dia. Biasalah kan, anak murid mati dulu sebelum guru dia, ada banyak berlaku. Dari saat ini banyak anak murid meninggal dulu. Tiga orang dah meninggal sebelum tok guru meninggal. Qala hadathani Yunus bin Abdul Ala qala akhbarana Abdullah bin Wahb. Qala Abdullah bin Wahb, Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Qurashi, orang Quraisy. Meninggal tahun 197 Hijriah. 197 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Dan Yunus bin Abdul Ala ni hidup 90 tahun. Lepas tu kita kata macam mana boleh sempat pula ni, jauh ni. Meninggal tahun 204 dan ni meninggal tahun 264. Maksudnya 50 tahun beza atau 60 tahun beza. Sebab umur dia panjang, umur dia 90 tahun. Yunus bin Abdul Ala ni kalau kata macam mana boleh sempat 60 tahun beza ni, meninggal jarak, meninggal jauh. Sebab Yunus bin Abdul Ala Al-Salafi ni dia punya umurnya panjang 90 tahun. Naam. Abdullah bin Wahab. Qala Abdullah bin Wahab qala akhbarani Malik bin Anas. Qala akhbarani Malik bin Anas. Malik bin Anas ni siapa? Malik bin Anas ni siapa? Ha? Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Malik bin Anas Al-Asbahi bin Amir Al-Asbahi, bin Abi Amir Al-Asbahi, Abu Abdullah Al-Madani, Imam Darul Hijrah, Al-Thabatul Hujjah, Al-Hafidhul Mutqinul Faqih. Masya Allah. Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Gelaran apa? Imam Darul Hijrah. Maksudnya Imam Darul Hijrah, Imam Madinah lah, ulama Madinah besar, ulama besar Madinah. Al-Thabatul Hujjah, Al-Thabat Al-Hujjah, lagi tetap, lagi hujah. Hujah dalam agama ni Al-Hafidhul Mutqin, seorang hafiz yang lagi tekun dalam hadis. Al-Faqih, lagi faqih dalam, dalam faqih. Kemudian dia adalah muhaddis, faqih pula tu. Sebab tu faqih dalam fiqh. Nah, sebab tu orang kata Al-Auza'i imamun fil hadith walaysa fil sunnah, Wal-Thawri imamun fil sunnah walaysa fil hadith, Wa Malik imamun fil hadith wa sunnah. Dia imam dalam hadis dan sunnah. Maksud hadis dengan sunnah, sebab ada hadis tapi dia tak sunnah. Macam mana ustaz tu? Maksud sunnah di sini lah yang diamalkan. Ada hadis tapi sunnah tu yang apa yang Nabi buat. Kalau ada hadis tapi Nabi tak lakukan, mungkin telah dimansuhkan contohnya, ataupun itu dalam keadaan tertentu, itu hadis. Sunnah tu apa yang Nabi lakukan. Jadi dia kata Auza'i imamun fil hadis, dia hebat hadis tapi dia bukan imam fi sunnah. Auza'i pula imam fi sunnah, Al-Thawri imam fi sunnah walaysa fil hadis. Adapun Imam Malik imamun fil hadis wa sunnah, imam dalam hadis dan imam dalam sunnah. Maksudnya dia tahu hadis dan dia tahu sunnah. Maksudnya dia tahu nasah mansukh, dia tahu hukum hakam. Sebab itulah Imam Imam Syafi'i rahimahullah sangat puji Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? Aku tak pernah tengok satu kitab as-sahhu min Muwatta' Malik, satu kitab yang paling sahih daripada Muwatta', Muwatta' Malik. Kalau kita pasal Imam Malik tak cukup, satu hari pun tak cukup. Kalau kita pasal Imam Malik rahimahullah ta'ala, satu hari pun tak cukup. Dari segi akidahnya, dari segi manhaj, dari segi akhlak, dari segi ibadah, dari segi sabat dan tetapnya di atas manhaj, di atas akidah yang sahih. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia diriwayatkan tak pernah naik kuda dekat Madinah. Dia tanya kenapa? Sebab aku nak hormat orang dalam kubur ni. Sebab aku nak hormat orang dalam kubur. Itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, an Ibn Shihab, Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ma'ruf, alim kabir. Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala salah satu ulama yang diperintahkan untuk mengumpulkan hadis kan, secara rasmi, secara rasmi.
Nasyad Az-Zuhri meninggal tahun 125 Hijriah. Meninggal tahun 125 Hijriah. Imam Malik meninggal tahun 179. Imam Malik meninggal tahun 179. 179. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ibn Shihab Az-Zuhri, Abu Bakar Al-Madani. Apa nama sepenuh Ibn Shihab Az-Zuhri? Abu Bakar Al-Madani. Nama dia Muhammad bin Muslim. Ibn Shihab Az-Zuhri nama dia apa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Kunyahnya Abu Bakar Al-Madani, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjatul Faqih Al-Thabat, Imam Hafiz Hujjah. Lepas tu dalam masalah ilmu hadis ni, ada setengah-setengah perawi, kita tak perlu buka kitab Jarah wa Ta'dil. Nak tukar? Rasa macam best lagi. Sebab dia punya ni panjang. Tak apa lah, khair tak apa. Mereka baik. Yang itu dia punya ni pendek, jadi tak sampai kat depan menurut saya. Naam, apa dia? Kalau kita mengaji hadis, kalau kita nak kenal perawi hadis, kita kena buat apa? Kita kena tengok atau perawi hadis ni siqah ke tak siqah ke, boleh dipakai ke, hafazan ni kuat atau tidak. Kita kena buka kitab Rijal Hadis. Kita kena buka kitab Jarh wa Ta'dil. Kan? Mizanul I'tidal ke atau seumpama dengannya. Tahzibul Kamal apa seumpama dengannya. Tahzibul Tahzib. Taqribul Tahzib contohnya. Tetapi ada setengah-setengah perawi tak berhajat kita untuk buka. Contohnya macam Imam Malik rahimahullah. Ajar tak Imam Malik ni siqah ke tak siqah? La haula wala quwwata illa billah. Imam Syafi'i siqah tak siqah? Ini semua telah ma'ruf. Macam Abu Zur'ah Ar-Razi, ini semua tak perlu ditanya lagi. Betullah para ulama ilmu hadis, para ulama hadis kata nak kenal perawi tu siqah. Maksudnya dia ni kuat hafazannya dan adil. Agamanya bagus. Pertama melalui kitab-kitab rijal, kitab-kitab perawi hadis. Yang kedua, dia telah masyhur di kalangan ulama yang tak perlu ditanya lagi. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, adakah orang tanya bagaimana Imam Malik? Sebagai ulama kata, adakah seperti Imam Malik kamu tanya dia siqah ataupun tak siqah? Macam kita kata sekarang lah, Syekh bin Baz ni alim ke? Adakah Syekh bin Baz ni perlukan berhajat kepada apa dia? Tazkiyah daripada orang lain? Tak berhajat. Syekh Muqbil contohnya, Syekh Muqbil bin Hadi Wadi kata, ada tak ulama' yang kata Syekh Muqbil ni alim? Kamu tengok kitab dia pun dah tahu dah, dia seorang alim. Lepas tu para ulama' ni nak tahu dia alim, kenal orang tu alim, pertama ulama' lain saksikan dia alim. Yang kedua melalui kitab-kitab dia dan penulisan dia. Siapa tengok kitab Syekh Muqbil akan tahu dia seorang yang alim, alimul hadis. Bukan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abu Salamah bin Abdul Rahman. Abu Salamah bin Abdul Rahman Ibn Shihab dan Abu Salamah tadi tabi'in. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu dia ada satu doa. Da'watun tu bukan dakwah, da'watun tu satu doa, da'watun. Yad'uha, yang mereka akan berdoa dengannya atau berdoa dengannya. Fa uridu an akhtabi'a. Maka aku pun berkehendak untuk menyimpan doaku. An akhtabi'a da'wati, doaku syafa'atan li ummati, sebagai syafa'at untuk umatku. Yaumal qiyamah, yaumal qiyamah, pada hari, pada hari kiamat. Okey, berkenaan dengan sanad tadi, kita kata hadis ini termasuk sudasiyatul musannif. Sudasiyat tu, sudasiyat bahasa Arab panggil enam apa dia? Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sitta. Tapi kalau enam dia panggil sudus. Kalau enam, sudasiyat ni maksudnya antara Imam Muslim dengan Nabi SAW ada enam orang. Maksudnya sanad dia bagus juga lah, pendek juga. Dan dalam Sahih Muslim paling pendek berapa orang? Kita bincang sebelum ni. Ha? Lima ke empat? Lima. Lima. Afwan, empat. Dalam Sahih Muslim ada empat. Imam Bukhari lagi pendek. Imam Bukhari tiga. Lepas tu ada, ada sebagian kitab dikumpulkan Thulathiyatul Bukhari, Imam Bukhari. Maksudnya di antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW ada tiga orang. Ada pun Sahih Muslim
Lima-lima, bukan empat. Lima khumasiyat, lima. Antara Nabi, antara Imam Muslim dengan, dengan siapa? Dengan Nabi SAW ada enam orang. Siapa tadi? Yunus bin Abdul A'la, Abdullah bin Abdullah bin Wahab, Malik bin Anas, Ibn Shihab, Abu Salamah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, perawi hadis ini semuanya kitab-kitab hadis yang enam semua ambil ada riwayatnya, kecuali tok guru dia je. Tok guru dia siapa? Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la ni ambil pada dia Nasa'i Ibn Majah je. Nasa'i Ibn Majah saja yang ambil daripada dia. Adapun yang kitab-kitab yang lain tak ambil daripada Yunus bin Abdul A'la. Kemudian dalam dalam sanad hadis ni ada riwayat tabi'in daripada tabi'in. Siapa tabi'in? Ibn Syihab Az-Zuhri tabi'in. Daripada tabi'in Abu Salamah tabi'in juga. Abu Salamah. Naam. Dan tadi yang kita sebutkan tadi ini adalah dan juga hadis ini musalsal bil madaniyin, bil madaniyin. Semuanya riwayat ini semua Imam Madani, ulama-ulama Madinah. Kecuali dua orang saja, guru dia dan juga Wahab, Abdullah bin Wahab, dia orang Mesir. Jalan semua orang Madinah, dua orang orang Mesir. Ustaz, apa faedah tahu benda ni semua? Faedah sangat penting masalah ni. Faedah sangat penting masalah ni sebab kadang-kadang bila dia tengok hadis tu riwayat al-Madaniyin, semua ulama Madinah, maka hadis tu lebih lebih kuat. Sebab maksudnya memang tahu orang tu orang duduk Madinah. Katakanlah seorang perawi hadis Abu Khadijah, orang Indonesia, tapi dia Kuala Lumpur. Kan? Ajar Katawi thumma Kuala Lumpuri. Maksudnya kejar kata Jakarta kemudian jadi Kuala Lumpur. Kan? Kemudian seorang lagi dia Pontianak. Belajar dengan belajar dengan anak juga. Pontianak Indonesia tapi tapi dia bukan orang Kuala Lumpur, tak pernah pergi Kuala Lumpur. Ya, kalau kita kerja riwayat siapa lagi kuat? Ha, yang Kuala Lumpur. Sebab dia ahli balad dia, dia duduk dalam negeri dia. Tak lost. Ah, tak jauh. Maksudnya dan ada pula geng-geng lain daripada Madinah yang saksikan dia memang ngaji di Madinah. Ha, ini penting masalah ni. Lepas tu ulama dia tengok dia mengaji kat mana, mengaji kat mana, mengaji kat mana. Ha, macam kita orang kata, "Oh, saya ni mengaji dengan ustaz fulan." Dia tengok macam mana dia mengaji dengan ustaz fulan, dia tak pernah pergi pun. YouTube. Ha, YouTube lah, haula wala quwwata illa billah. Zaman sekarang YouTube lah ustaz fulan ni. Ha, zaman sekarang banyak akan mengaji. Saya mengaji dengan ustaz ni. Mengaji masa bila? Kan? Ada orang tu mengaji dulu, ada orang aku mengaji dengan ustaz Rasul Dahri. Mengaji kat mana? Orang kat Kelang tak kenal dia. Orang kat Ehsan Taklim tak kenal dia. Sebab orang kat KL ni dulu mengaji dengan ustaz Rasul ada dua tiga tempat je. Kelang satu, Ehsan Taklim satu, Al-Khadim satu. Tak pernah pergi Al-Khadim, tak pernah pergi Ehsan Taklim, tak pernah pergi Kelang. Nah, dia tanya YouTube, YouTube rupanya. Tadlis lah. Maksudnya apa ni? YouTube. Maksudnya an, dia tak boleh kata hadathani, dia kata an daripada, dia tak boleh kata hadathani telah menceritakan kepadaku. Dia boleh pakai an ni daripada. Okey. Jadi penting mengaji bab ni. Okey. Macam kita kata, "Oh, dia ni mengaji dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili." Betul? Sebab dia pernah pergi Madinah tahun fulan fulan. Okey. Huraian hadis. Setiap Nabi dia ada doa yang mustajab. Dalam riwayat Al-A'mash dan riwayat yang lain disebut fata'ajjalallah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dalam riwayat Al-A'mash daripada Abi Salih ada sambungan. Dia katakan setiap Nabi memiliki doa yang dia panjatkan, yang dia nak sampaikan, yang dia nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ini berhenti kat situ. Dari riwayat lain daripada Amash bin Abi Salih, dia kata ada tambahan, dan setiap Nabi dia bersegera nak berdoa dengan doa tersebut. Maksudnya setiap Nabi dia gunakan doa tu di dunia lagi. Fata'ajjalallahu likullu nabiyyin da'watah. Setiap Nabi tadi dia berdoa, dia gunakan doa tu dengan segera. Adapun aku, dan doa tu pula adakah doa khas tak? Doa tu pula dalam riwayat lain pula disebut fi ummatihi, pada umatnya. Maksudnya difahami bahawa doa tu bukan doa personal. Doa tu doa untuk menyelamatkan umat dia. Jadi kesimpulannya apa? Bahawa setiap Nabi ni dia ada satu doa yang
Allah Ta'ala berikan padanya untuk umat dia, untuk selamatkan umat dia, ataupun untuk mengazab umat dia. Macam Nabi Nuh, dia gunakan Nabi doa ni untuk azab umat dia. Apabila umat dia tak patuh pada perintahnya. Jadi difahami doa tadi, doa untuk umat. Yang kedua, setiap Nabi ada tambahan lafaz, setiap Nabi dia bersegera. Maksudnya dia terus nak guna doa tu di dunia. Adapun Nabi SAW, Nabi dia tahan doa tersebut. Fa'ana akhtabi. Dan sehingga riwayat pula, fa'aratu insya'Allah an akhtabi. Dia kata insya'Allah aku akan simpan. Dan riwayat tersebut insya'Allah kan. Sebab maksudnya Nabi tak wafat lagi. Jadi fa'uridu, dan aku nak menyimpannya. Sekarang riwayat sebut insya'Allah. Jadi hilanglah iskan. Nabi kata Nabi nak buat something, tak sebut insya'Allah. Kita ni bila nak buat something, kita kena sebut insya'Allah. Petang ni saya nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur maksudnya pergi bandar Kuala Lumpur lah. Maksudnya insya'Allah, kena sebut insya'Allah. Kan? Jangan kamu melakukan satu perkara naikkan kamu kata insya-Allah. Okey. Jadi kalau orang kata Nabi tak sebut insya-Allah pun, alhamdulillah, dan riwayat lain, riwayat taliyah, riwayat yang akan datang sebut insya-Allah. Riwayat akan datang lepas ni. Dia sebut insya-Allah. Kalau ada orang bertikaikan, dia kata, ini kata Syekh Ali Athiyubi, dia kata mungkin ada orang menimbulkan iskal, menimbulkan keraguan. Dia kata pada zahir hadis ni menunjukkan bahawa pada Nabi itu ada satu je doa yang mustajab. Sedangkan kalau kita tengok dalam sirah-sirah para anbiya, bukan satu je doa mereka yang mustajab. Jadi macam mana nak jawab? Macam Nabi SAW kan, Nabi ada satu doa yang mustajab. Nabi ada banyak doa dan Nabi mustajab. Dan perang Badar doa Nabi mustajab. Nabi nakkan Umar masuk Islam. Ya Allah Tuhan ku, masukkanlah Islam pada orang yang paling baik antara keduanya, Umar ataupun Abu Jahal. Umar masuk Islam. Dan doa Nabi makbul tak? Makbul. Doa Nabi SAW agar kuburnya tidak disembah, makbul tak? Makbul. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah, dan telah dimustajabkan doa Nabi SAW. Sebab itulah doa Nabi, kubur Nabi itu telah dinding dengan tiga lapisan dinding. Yang kita nampak tu bukan kubur Nabi tu, jangan tertipu lah. Tadi aku nampak kubur Nabi, aku nampak kubur Nabi. Tengok masa pergi makam Rasulullah kan, dia tengok dekat lubang tu, nampak, oh aku nampak kubur Nabi. Tak, mana ada nampak kubur Nabi. Sebab kubur Nabi tu dia telah diliputi dengan bisalasati judran ni, tiga dinding. Naam, dan sejak tahun 700 Hijriah tak pernah siapa masuk. Baru-baru ni. Baru masa dia dah cuci, dia buka, dah boleh masuk. Kalau sebelum ni tak pernah ada, selama 700 tahun tak pernah siapa masuk dalam kubur Nabi. Sebab itulah para ulama sebut bila masuk dah lepas 700 tahun nampak dah kubur Nabi tu dah tanah dia dah mendap. Tanah dah mendap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi patah balik isu tadi, setiap Nabi itu ada doa yang satu yang lebih yang mustajab. Maka dijawab wa ujib, para ulama jawab, iaitu bi annal murad bil ijabah fi da'wah al madhkur al qat'u biha. Maksud dimaksudkan dengan doa yang mustajab ini ialah yang memang confirm dapat. Satu. Wa ma ada dhalika min da'watihim fahuwa ala raja'il ijabah. Adapun selain daripada satu tadi, maka itu diharapkan dia mustajab. Maka itu Allah Ta'ala telah takdirkan dia mustajab. Adapun setiap Nabi memang ada doa yang mustajab. Dikatakan sebagai ulama pula berpendapat, dia kata likulli nabiyyin da'wah. Setiap Nabi itu ada doa yang mustajab, iaitu ayu afdalu da'watihi. Dan seafdal-afdal, maksudnya dia ada banyak doa yang mustajab, tapi doa yang paling-paling-paling mustajab sekali. Waqila likulli nabiyyin da'watun 'ammatun mustajabatun li ummati. Jadi maksudkan pula yang ketiga, pendapat yang ketiga pula, dia kata setiap nabi itu ada satu doa doa yang umum untuk umatnya. Doa apa, sama ada untuk menyelamatkan mereka atau membinasakan mereka. Ini seperti yang kita sebutkan tadi.
Jadi ini pendapat-pendapat para para ulama. Sebahagian pula dia kata macam ni. Cari nak jawab hadis ni. Dia kata sesungguhnya semua doa-doa para nabi itu mustajab. Adapun dimaksudkan dengan hadis ini adalah doa nabi yang untuk membinasakan umat dia. Maksudkan satu doa yang mustajab tu adalah doa untuk membinasakan umatnya seperti nabi-nabi sebelum ni. Melainkan aku, aku tak gunakan doa untuk binasakan umatku illa ana falam ad'u. Aku tak doakan untuk kebinasaan umatku. Fa'u'titu syafa'atan 'awdan an dhalik. Maka aku telah diberi syafaat sebagai ganti doa tadi, aku tak gunakannya. Itu maksud satu doa. Maksudnya satu doa tu bukan satu doa doa umum, doa semua perkara. Doa itulah doa untuk membinasakan umat. Apa tak ada ke Nabi doa nak binasakan umat dia? Soalan pula. Ya, macam Nabi-Nabi sebelum ni, Nabi Nuh, Nabi Hud. Bukannya Nabi-Nabi ni doa supaya umat dia mati, supaya dibunuh. Allah, dia nak minta supaya Allah SWT turunkan balak ke atas mereka atas perbuatan mereka yang sangat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi dia takut nanti kalau kekalnya kaum yang kufur ni, dia akan melahirkan kufur-kufur yang lain dan ajak orang lain jadi kufur. Apa dalilnya? Surah Nuh. Nabi Nuh kata apa? Qala Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh kata apa dia? Wahai Tuhanku, la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Jangan kamu tinggalkan di muka bumi ni daripada seorang orang kafir pun. Innaka in tadharhum, sebenarnya kalau kamu kekalkan mereka, ya Allah, yudillu ibadak, dia akan sesatkan hamba kamu. Wala yalidu, melainkan mereka tak lahirkan melainkan illa fajiran kafara. Nah, naam. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, faedahnya nombor satu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal. Al-Imam Ibn Battal sebutkan fihi bayanu fadli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Hadis ini menjelaskan tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding sekalian para nabi. Jadi faedah nombor satu apa dia? Kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas sekalian para nabi. Haitsu athara ummatahu ala nafsihi, iaitu dia telah mengutamakan dirinya, umatnya daripada dirinya. Walam yaj'alha aydan du'aan 'alaihim bil halak, dan dia tidak menjadikan dia tidak berdoa untuk umatnya dengan kebinasaan. Kama waqa'a li ghairihi min al-anbiya, sebagaimana berlakunya pada nabi-nabi sebelum ini alaihi wassalatu wassalam. Itu faedah nombor satu. Faedah nombor dua pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Tadi yang pertama sekali Imam Ibnu Battal. Ini Al-Imam Ibnul Jauzi. Hadha min hasan tasarrufi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ja'ala ad-da'wata fi ma yanbaghi wa min kathrati karamihi li'annahu athara ala ummati. Ini ialah kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia meletakkan doa itu pada tempatnya. Dia meletakkan pada tempatnya, haitsu ja'ala fi ma yanbaghi, pada tempat yang selayaknya. Wa min kathrati karamihi, dan antara banyaknya kemuliaan Nabi dan juga kemurahannya, kerana dia mengutamakan umatnya daripada dirinya. Dan juga kerana kesiannya pada umatnya yang berdosa. Likaunihim ahwaja ilaiha minat ta'i'in, kerana orang yang berdosa ni lebih berhajat pada syafaat Nabi berbanding dengan orang yang taat tadi. Yang ketiga,
ialah sifat pengasihannya Nabi SAW dan sifat penyayangnya Nabi SAW, iaitu Nabi simpankan doa tersebut untuk umatnya di akhirat kelak sebagai syafaat, sebagai ganti dengan syafaat. Dan yang keempat ialah yang dapat syafaat ini hanyalah yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini faedah apa? Kelebihan tauhid. Sebab nanti kita akan tengok nanti dalam 2-3 hadis lagi Nabi kata fahiyya na'ilatun insya'Allah, dia akan dapat insya'Allah pada umatku yang man mata walam yushrik billahi syai'ah, dan mati yang tidak syirikkan Allah Ta'ala sesuatu pun. Okey, dah empat faedah. Empat faedah. Mari kita baca hadis yang akan datang, yang seterusnya. Dan hadis seterusnya tidaklah melainkan tambahan-tambahan lafaz seperti apa yang kita telah jelaskan tadi. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Zuhair bin Harb wa Abdurrahman bin Humaid qala Zuhair qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Akhi an Ibn Shihab an ammihi akhbarani Abu Salamah an akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله بعد وأردت إن شاء الله garisikan إن شاء الله. Maka ini adalah seperti yang kita sebutkan tadi, dari riwayat pertama Nabi tak sebut insya Allah, dari riwayat kedua Nabi sebut insya Allah. Jadi ini menghilangkan iskal tentang Nabi, orang kata Nabi tak sebut insya Allah bila nak buat sesuatu. Jadi dari riwayat kedua ada insya Allah. أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة حدثني زهير بن حب وعبد الرحمن بن حميد قال زهير قد حدثني يعقوب بن رحيم قد حدثني ابن أخي بن شهاب عن أمي حدثني أبو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi lafaznya ada apa? Ada tambahan insyaallah, tak ada tambahan yang lain insyaallah. Teruskan seterusnya. Qala hadathani Abu Harmalah bin Yahya qala akhbarani aw qala akhbarani Ibnu Wahb lam ceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Siapa Ibnu Wahab tadi? Lam ceritakan kami Ibnu Wahab. Siapa Ibnu Wahab? Hadis pertama Abdullah bin Wahab, nama ni Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yunus. Yunus siapa ni? Yunus apa? Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi. Ha, an Ibn Shihab bin أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نعم. Dan telah menceritakan kepada ku Harmalah bin Yahya, telah mengkhabarkan kepada kami Ibn Wahab bin, telah mengkhabarkan kepada ku Yunus daripada Ibn Shihab bahawa Amru bin Abi Sufyan bin Asid bin Jarih Al-Thaqafi telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ni siapa? Siapa Ka'ab Al-Ahbar? Dia Yahudi masuk Islam dan dia banyak riwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Dia banyak bawa kisah Israiliyat dalam Islam, kitab tafsir. Dan apa mauqif, apa sikap kita terhadap riwayat Israiliyat? Ha, dalam masalah ni sikap kita terhadap Israiliyat ada tiga. Saya mengaji ilmu tafsir akan lalu benda ni, tapi kita akan ulang banyak kali supaya orang ingat. Pertama, sikap kita Israiliyat, yang pertama, kalau dia confirm dengan Islam, mari kita terimanya. Kalau dia menepati maklumat dalam Islam, contohnya apa? Nabi Nuh banjir, dalam kitab Bible disebut. Kita pun kata, Quran kata banjir. Jadi kita banjir. Nabi Nuh buat kapal, dalam kitab Bible pun kata Nabi Nuh buat kapal. Kita pun beriman bahawa dalam Quran kita pun sebut kapal. Jadi kita kata benar, apa yang disebut kitab Bible itu betul. Ada kapal, ada binatang tak? Dia naik, ada juga binatang naik kan? Tapi part binatang apa yang naik? Adakah jirafah sepasang, singa sepasang, ular sepasang, anak sepasang, macam cerita Noah's Ark tu, orang putih ni cerita. Wallahu ta'ala alam. Itu soal.
Okey, itu cerita lain. Jadi yang confirm, baik. Yang bertentangan pula, jadi kita tolak, reject. Contohnya kisah, ha? Contohnya Nabi Ibrahim wrestling dengan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim wrestling dengan Allah Ta'ala. Yes, Nabi Ibrahim wrestling dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi orang wrestling. Mula-mula Nabi Ibrahim menang, lepas tu Allah Ta'ala menang. Kemudian kisah Nabi Lut pula. Nabi Lut, Nabi Nuh, bila kapal dia dah, Nabi Nuh tu Nabi Lut, Nabi Lut, bila kaum ni dah hancur, isteri dia pun dah tak ada kan. Dia tengok anak dia, tengok, Allah kesian ayahku, kesorangan. Apa kata kita mabuk dengan ayah kita, tu kita tidur dengan ayah kita. Dan kitab Bible sebut, Allah musta'an. Ini kita tolak juga kisah Nabi Sulaiman, bila dia panggil Ratu Sabak datang. Ratu Sabak masuk dalam istana, tengok lantai istana tu licin, berkilat macam air. Lalu Ratu Sabak pun angkat dia punya kain, nampak betis. Oh, Nabi Sulaiman tengok cantiknya betis dia. La haula wala quwwata illa billah. Takkanlah Nabi Sulaiman tengok betis orang perempuan? Masyaih-masyaih kita yang kibar pun orang perempuan lalu pun dia takut. Takkan Nabi Sulaiman boleh tengok betis orang perempuan? La haula wala quwwata illa billah. Jadi kisah macam ni kita tolak. Yang ketiga, yang tak confirm dan tak juga bertentangan. Yang ni, yang kita kata hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikanlah daripada kisah bani Israel, wala haraj, dan tak salah. Man kadzaba alayya muta'ammidan, tapi jangan dusta. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap tempat duduk dalam neraka. Kan? Hadithu an bani Israel wala haraj. Buat kisah bani Israel wala haraj, tak salah. Betulah kita tafsir banyak kisah Israiliyat. Jadi mauqif kita waktu Syekh Shalih Al-Utsaimi rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullahu taala, dia kata apa? Syekh Shalih Al-Utsaimi kata bukan juga di antara manhaj salaf iaitu tolak semua Israiliyat. Nah, di kalangan mutaakhirin ada beberapa ulama yang begitu syadid dengan Israiliyat. Antaranya yang buat kisah tafsir tu, siapa nama dia? Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama Jordan, ulama tafsir. Dia ikhwani lah, tapi masalah tafsir dia pandai, dia bijak, dia memang alim dalam tafsir. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ikhwani. Nah, tapi dia Masya Allah alim dalam tafsir. Dia ni memang syadid dalam masalah Israiliyat. Dia langsung tak ambil Israiliyat. Di kalangan bermasyaih salafi juga ada, antara Syekh Salim Al-Hilali, dia agak syadid juga masalah Israiliyat. Cumanya Syekh Salih Al-Utsaimi rahimahullahu ta'ala, dia kata bukanlah salaf itu terlalu syadid dalam masalah Israiliyat tolak terus. Kalau tidak, pasti kitab-kitab tafsir kita akan kosong daripada kisah Israel. Adapun kita tafsir kita banyak kisah Israiliyat. Hatta Ka'ab al-Ahbar, banyak riwayat dalam kitab tafsir. Jadi kaedahnya kita ambil sekadar untuk tahu cerita. La tusaddiquhum wala tukadzibuhum, kata Nabi SAW. Jangan, benda yang tak confirm ni jangan kata betul, jangan kata salah. Contohnya nama Ashabul Kahfi yang 9, tahu nama dia? Dan kitab, dalam riwayat Ka'ab al-Ahbar disebut ni Abdullah bin Salam, seorang lagi sahabat namanya Abdullah bin Salam. Dia juga seorang bekas padri masuk Islam. Kan dia sebut anjingnya nama siapa? Ketmir. Waktu kan famous nama anjing Ketmir. Anjing Ashabul Kahfi namanya Ketmir. Kita kata betul ke nama dia Ketmir? Kita kata wallahu alam. Dan biasanya riwayat Israiliyat ni benda yang tak menambah iman dan tak kurangkan iman kalau tak beriman dengannya. Biasanya riwayat Israiliyat ni ialah benda yang menceritakan detail terhadap cerita tersebut. Bukan usul cerita tu. Cerita detail kisah tersebut. Contohnya tanah apa Nabi Adam yang dicerita? Tanah apa? Tanah bumi mana? Ada kata tanah daripada tanah Palestin, kemudian tanah Iraq, kemudian tanah ni. Lepas tu siapa anak-anak? Lepas tu datang kisah-kisah
Sebab tu dia kata Nabi SAW hadis sahih Nabi sebut. Betul, Nabi Adam ni dicipta dengan pelbagai tanah. Sebab tu dalam manusia ni ada banyak perangai. Ada yang pendiam, ada yang banyak cakap, ada yang garang, ada yang lembut, ada yang pemalu, ada yang tak pun nak malu sangat, relax je kan. Sebab Nabi Adam daripada pelbagai tanah. Tapi tanah bumi mana? Dalam riwayat Israeli ada sebut tanah Iraq, tanah Syam, tanah Hijaz, tanah Fulan. Ini Israeliat. Ini Israeliat. Dan tak boleh dibinanya akidah di atas kisah Israeliat. Tadi sepertinya apa dia? Bubur Asyura. Mesti riwayatnya bubur, resepi bubur Asyura. Resepi bubur Asyura, naam, daripada Israeliat. Dan tak dibina amalan di atas Israeliat. Tadi Ka'ab Al-Ahbar, Ka'ab Al-Ahbar rahimahullahu ta'ala. Jadi dia kata kat sini, setiap Nabi memiliki doa yang dia panjatkan, maka aku berkeinginan insya-Allah untuk membunyikan doa aku dari sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Maka Ka'ab berkata kepada Abu Hurairah, apakah kamu mendengar ini daripada Rasulullah SAW? Abu Hurairah kata, ya, aku dengar daripada Rasulullah SAW. Qala hadathana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Abu Quraybin wal lafdhu li Abi Quraybin. Qala hadathana Abu Muawiyah an al-Amash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fahiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la yushrik billahi syai'a. Ah, dalam riwayat ini ada ada faedah yang baik. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shaybah, Ibnu Abi Shaybah, daripada Abu Quraib, daripada lafaz tersebut milik Abu Quraib dan Abu Quraib, daripada dua orang dan lafaz milik Abu Quraib. Keduanya berkata qala haddathana Abu Muawiyah, Abu Muawiyah Ad-Darir, ha, seorang murji', seorang yang murji'ah. Abu Muawiyah Ad-Darir, ha, murji'ah, misal murji'ah. Naam. Habis itu boleh ke bawa riwayat ahli bid'ah dalam dalam hadis? Ya, para ulama salaf kita sebutkan dan kita telah tanya sini pada masyayikh kita, kenapa ada hadis riwayat ahli bid'ah, iaitu pada zaman tersebut, zaman pengumpulan riwayat. Dan ada sebahagian ahli bid'ah memang dia riwayatkan hadis tersebut. Jadi para ulama ambil hadis mereka sebagai nak menjaga hadis, tak nak bagi hadis tu hilang. Tapi para ulama letakkan syarat. Pertama, bid'ah dia tak tegar. Dia tak tegas, dia tak tegar, dia bukan tegar atas bid'ahnya. Yang kedua, dia bukan pengajak kepada bid'ahnya. Dia bukan ajak orang, "Mari sini ikut bid'ah aku." Yang ketiga, dia memang seorang yang hafiz, dia seorang ingatan dia kuat. Yang keempat, dia bukan penipu. Walaupun dia ada ada kebidaan, dia bukan penipu. Jadi empat syarat yang para ulama letakkan untuk riwayatkan hadis. Lepas tu kita kata dari riwayat Imam Ahmad pada, walaupun Imam Ahmad sangat syadid, Imam Ahmad sangat syadid dalam riwayat daripada ahli bidah, tapi ada juga dalam Musnad Ahmad riwayat daripada ahli bidah. Lepas tu kata para masyayikh kita, Syekh Muhammad bin Adam Al-Thiyubi, ketika dia uraikan isu ni juga dengan Syekh Sulaiman, disebut bahawa apa dia, walaupun para ulama salaf kita masalah ni tegas tidak ambil hadis daripada ahli bid'ah, tetapi dalam kondisi tertentu ketika nak menyelamatkan hadis, tak nak hadis tu hilang, maka diambil juga riwayat daripada ahli ahli bid'ah. Tapi tapi kita kita katakan, adakah ini dalil boleh ambil hadis, boleh kita mengaji dengan ahli bid'ah? Sekali-kali tidak. Kata para ulama, itu asrur riwayah, itu zaman periwayatan hadis. Maksudnya perlu ambil riwayat daripada hadis daripadanya, sebab nak nak apa? Nak dapat hadis supaya hadis tu tak tak hilang. Adapun zaman sekarang, hadis-hadis semua telah direkodkan, dah elok dalam kitab. Perlu tak lagi kita belajar dengan ahli bidah? Tak perlu. Patutlah ada sebagian orang, doktor hadis yang kata, "Oh, nampak dalam hadis sahih Muslim ada Qatadah. Qatadah itu qadariyah," dia kata. Qatadah itu qadariyah, nampak boleh belajar daripada ahli bidah. Nampak salah belajar daripada ahli bidah. Wallahi, ini salah dalam bidang hadis.
kita bincang bawa dengan Dr. Sufyan. Dr. Sufyan kata, wallahi, dia kata, ar-rajul la ya'lamul hadith, kata. Dr. Sufyan kata, wallahi, lelaki tersebut tak alim hadis sebenarnya. Sebab fitnah datang di Malaysia. Seorang guru hadis yang bertaraf doktor kata, ah, ni dalam kata ada hadis dalam Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Sedangkan ni yurma bil qadar, dia tu qadari, dia qadariyah, dia tak kata yurma. Sedangkan dalam kitab Syiarul A'lamun Nubala, dia bukan qadariyah, dia yurma bil qadar. Yurma maksudnya dituduh qadariyah, tapi dia bukan qadariyah. Dituduh qadariyah, dia bukan qadariyah. Dituduh. Zaman-zaman tu zaman masa Imam Muzani juga dituduh sebagai apa? Qadariyah. Lepas tu Imam Muzani dikarang kitab Syarh Sunnah. Yurma, pertama Qatadah dituduh sebagai Qadariyah. Dia bukan Qadariyah. Yang kedua, kalau betul Qadariyah sekalipun, zaman tu zaman Asrul Riwayah. Ingat ni, Asrul Riwayah, zaman periwayatan hadis, iaitu para ulama nak menyelamatkan hadis, nak kumpulkan hadis supaya tak hilang. Maka dia ada apa? Dia ada darurat kat situ. Ada darurat. Ada pun zaman sekarang, enggak ada darurat. Tak ada darurat sekarang. Tak ada darurat untuk kita ambil hadis daripada ahli bid'ah. Jadi dengar ni, Abu Muawiyah Ad-Darir. Naam. Muhammad bin Hazim Ad-Darir Al-Kufi. Naam, sahih. Dia murji. Ha? Dia murji'ah. Dan murji'ah pada peringkat awal bukanlah murji'ah seperti murji'ah al-falasifah. Murji'ah al-falasifah. Murji'ah al-falasifah zaman tu teruk. Bukan macam murji'ahnya, apa dia? Murji'ahnya Jahmiyah. Murji'ahnya Jahmiyah tak perlu amal langsung. Ada murji'ah ni lain, tidak sama dengan. Okey, hari ni kata apa? Abu Muawiyah daripada A'mash Sulaiman bin Mihran. Daripada Abu Salih. Abu Salih anak murid Abu Hurairah yang hebat. Sebab tu kata-kata riwayat Abu Salih ialah orang yang athbatun nas fi Abi Hurairah. Abu Salih ini orang yang paling athbat. Kalau bertembungnya hadis Abu Salih dengan anak-anak murid Abu Hurairah, Abu Salih hadisnya diutamakan. Abu Salih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajab, maka setiap nabi menyegerakan doanya. Ini tak ada dalam riwayat sebelum ni. Fata'anjalallahu kullu nabiyyin da'watah. Maka setiap nabi menyegerakan doanya. Dalam riwayat sebelum ni tak ada menyegerakan doanya. Jadi ini faedah. Ini faedah dalam disebutkan riwayat ni. Inilah kita kata kelebihannya Sahih Muslim berbanding dengan apa? Sahih Bukhari. Imam Muslim dia bawa semua riwayat dalam bab tersebut. Imam Bukhari dia ambil mana part-part yang diperlukan saja. Oleh sebab itu sebagai ulama di Maghrib, di maksudnya di barat bukan maksud di Eropah, di barat maksudnya di Afrika. Di utara Afrika, di Maghrib, Maghribi, Tunisia, mereka lebih utamakan Sahih Muslim. Dan saya tanya Ustaz Ali kata di Sana'a, di Jamiatul Iman juga mereka utamakan Sahih Muslim lagi. Lepas tu dia mengaji Sahih Muslim. So apa, nampak tak? Dia kumpulkan riwayat. Dan ini sangat berfaedah bagi kita yang tak alim ni. Dan kita bukan hafal semua kan. Jadi sangat memberi kita faedah untuk kita. Lepas tu lah kalau baca Sahih Bukhari, kena baca dengan syarah. Fathul Bari, sebab kita tahu riwayat-riwayat lain yang ada. Adapun alhamdulillah Sahih Muslim, dia dah bawa riwayat-riwayat tersebut. Jadi menyegerakan umatnya, dan sungguhnya aku menyembunyikan doa aku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Umatku sini umatul istijabah ke umatul dakwah? Apa beza umatul dakwah dengan umatul istijabah? Kena faham dengan umat ni. Sebab nanti kan keliru. Umat, bila Nabi kata umatku, dia ada dua jenis umat. Satu dia panggil ummatun dakwah. Ummatun dakwah tu ialah semua manusia, jin,
manusia dan jin yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan risalah. Maka itu dipanggil umatun dakwah. Sebab apa maksudnya? Umat yang kena ikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil umatun dakwah. Sebab itulah kalau umatun dakwah ni termasuklah Yahudi, Nasrani, Buddha, Kristian, apa semua masuk dalam umatun dakwah. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi kata dalam hadis Sahih Bukhari, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tak ada seorang pun yang dengar dakwahku daripada umat ini, umat ini sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia mati. Walam yu'min bima ursiltu bih atau bima ji'tu bih illa adkhalahu Allahu an-nar. Tak ada seorang pun yang dengar di kalangan umat, umat ini, umat. Jadi umat ni umat apa? Umat tu dakwah. Maksudnya Yahudi ataupun Nasrani. Nampak? Yahudi ataupun Nasrani. Maksud Nabi masukkan Yahudi Nasrani dalam umat dia. Tapi ni umat apa? Ummatun dakwah. Kemudian Nabi kata, kemudian dia tak beriman dengan aku, kemudian dia mati, mereka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Ada pun umat kedua panggil ummatun istijabah. Ummatun istijabah, iaitu umat yang dah masuk Islam. Yang inilah yang banyak sebut umatku, umatku. Macam Nabi lalu kepada, lalu kat sirat tu kan, Nabi kata ummati, ummati. Bukan masa mati, bukan masa mati Nabi sebut tu, masa lalu titian sirat, ummati, ummati. Nabi sebut ummati, ummati, bukan masa wafat eh? Masa lalu titian sirat, ummati, ummati, umatku, umatku. Naam. Yang ni dia panggil ummatun istijabah. Dan umat istijabah pula terbahagi kepada dua. Satu ummatun ittiba', satu ummatun ittiba', dengan double T, ittiba'. Satu lagi ummatun ibtida'. Satu ummatun ibtida'. Ittiba' dengan ibtida'. Dekat-dekat eh. Jangan confuse, jangan tertukar pula. Jangan jadi macam syikin tu, syirik jadi syikin tu kan. Jangan buat syikin. Apa benda syikin tu ni? Dalam WhatsApp tu kan. Rupanya buat syirik, tertukar, syirik jadi syikin. Jadi yang kedua, ibtida'. Umat ittiba' ni yang satu ahli sunnah, ibtida' yang 72. Tapi umat Nabi lagi. Apa dalil dia umat Nabi juga? Nabi kata tataftariqu ummati, umatku akan berpecah pada 73. 72 dalam neraka. Maksudnya umat Nabi tak? Itu umat dakwah ke umat dakwah umat istijabah? Istijabah. Sebab apa dalil itu umat istijabah? Sebab Nabi dah sebut dah, Yahudi pecah 71, Nasrani pecah 72, umatku pecah pada 73. Maksudnya Nabi dah keluarkan Yahudi dengan Nasrani. Bila keluarkan Yahudi dengan Nasrani, dia bukan umat dakwah lagi dah. Dia umat tu istijabah. Ini dalil bahawa ahli sunnah tak kafir ke ahli bidah. Ahli sunnah tak kafirkan ahli bidah. Ada para ulama dalam keluarkan pernyataan ini sangat berhati-hati. Adakah Syekh Salih Fawzan Al-Fawzan ditanya, adakah Syiah tu kafir? Syekh Salih jawab, jawapan macam ni, kalau Syiah itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya, kafirlah dia. Nampak jawapan dia? Dia tak kata Syiah kafir mutlak macam tu je. Tak kata macam tu. Itu juga dengan sebagai ahli bid'ah Asy'ariyah. Kita kata Asy'ariyah kafir, Asy'ariyah kafir. Jangan kata macam tu. Ini jadi fitnah. Asy'ariyah itu siapa yang buat perkara yang kufur, syirik, keluar. Juga sufi, tak boleh kata sufi, zindik, kafir. Tak boleh, tak boleh bagi itlak umum macam tu. Kena sebut mana-mana orang sufi yang melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya, maka kafir, keluar. Kita bagi contoh, baru kita sebut. Contohnya Jahmiyah.
Jahmiyah terkeluar daripada Islam contohnya. Seperti kata Abdullah bin Barak, telah sepakat 500 ulama pada zaman ini, zaman dia lah Abdullah bin Barak, hingga tahun 181 Hijriah. Dia kata telah sepakatnya 500 ulama pada zaman ini disebut bahawa Jahmiyah itu terkeluar daripada Islam. Jadi ummatun ada terdapat ummatun ittiba' dengan ummatun ibtida'. Dan ummatun ittiba' pula terbagi kepada dua. Satu ittiba' tam, satu ittiba' naqis. Satu ittiba' betul-betul tak buat syirik, tak buat bid'ah, yang mentahkikkan tauhid dan juga ittiba'. Dia buat dosa pun bukan sengaja, dan sengaja pun dia taubat. Itu ummatun ittiba' yang tam, yang betul-betul sempurna. Adapun naqis, di ittiba', maksudnya dia ikut sunnah ahli sunnah tapi karaoke contohnya, ikut ahli sunnah tapi ikhtilat, ikut ahli sunnah tapi dengan muzik, yang ikut ahli sunnah tapi tengok orang berasa pendek bersukan, tapi macam itulah. Ini ummatun ittiba' tapi dia naqis. Tayyib. Jadi bila Nabi kata syafa'atan insya-Allah man mata min ummati. Umat tu umat apa? Istijabah. Adakah termasuk juga ibtida'? Kita kata insya-Allah termasuk juga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, sebab bukan semua ahli bid'ah itu sama level. Betul tak? Bukan semua ahli bid'ah itu sama levelnya. Sebab itulah bila Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan ditanya, ya Syekh, adakah kamu nak kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Fakhruddin kan seorang asyairah yang pekat, yang jalad, yang sangat ekstrim, sampai dia kata kitab Imam Ibn Khuzaimah itu kitab syirik, bukan kitab bertauhid. Sampai dia cela Ibn Qayyim, dia cela Ibn Taymiyah, Fakhruddin Ar-Razi ni. Naam. Kata para ulama kita, kata Syekh Al-Fauzan, aku tak kata pun dia di akhirat dan neraka. Benarkah kamu kata dalam neraka? Aku tak pernah kata. Wallahi aku tak pernah kata. Yang kita sebutkan ialah kebatilan di dunia. Adapun akhiratnya, kita kembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Al-Imam Al-Ghazali dan sumpah mendengarnya, yang kita sebutkan kebatilannya hanyalah disebut batil. Adapun masiruhu, bagaimana keadaan di akhirat kelak, wallahu ta'ala alam. Bersorat. Mungkin Allah Ta'ala boleh ampunkan dia, fa insya'a ghafarah, ghafarah lahu, wa insya'a azabah. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dia. Kalau Allah Ta'ala azab dia, Allah Ta'ala boleh azab dia. Kalau dia tak buat syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia akan, walau azabahu lam yakhluduhu finnar. Kalau dia azabkan, dia tidak akan kekalkannya dalam neraka. Itunya ahli sunnah. Sebab itulah Ibn Taymiyyah rahimahullah sudah kata, ahlu sunnah a'lamu bilhaqi wa arhamu lilkhalqi. Ahlu sunnah, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, ahlu sunnah a'lamu a'lamun nas bilhaq wa arhamun nas lilkhalq. Bilkhalq, apa maksudnya? Ahlu sunnah ialah orang yang paling tahu kebenaran, tapi ahli sunnah lah yang paling merahmati manusia, makhluk. Sebab tu ahli sunnah lah paling tak mudah mentakfirkan, mengkafirkan orang. Alhamdulillah. Jadi hadis dia kata apa? Dan insya-Allah syafaatku akan mencakup orang yang mati di kalangan umatku. Dan bincanglah umat tadi apa dia? Umatun istijabah, yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Nampak? Dengan sesuatu pun. La yushrik. La yushrik. Dalil bahawa dia mati tu dia kena keadaan syirik. Sebab yushrik tu fi'il mudhari. La yushrik billahi syai'an, dengan sesuatu pun. Sesuatu tu bukan maksudnya mesti disebab berhala bahawa syirik. Syai'an tu umum, nakirah. Nakirah maksudnya umum. Sama ada dia batu, pokok, wali, apa-apa sajalah yang disyirikkan Allah Azza wa Jalla, termasuk dalam ni, masuk dalam ni. Seterusnya, qala Imam Muslim rahimahullahu taala, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Jarir bin An Ummarah wa Ibn Al-Qaqqa
Nabi Zur'ah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha fayustajabu lahu fayu'taha wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'an li ummati yawmal qiyamah. Telah menceritakan kami Abu Qutaib bin Sa'id, telah menceritakan kami Jarir bin Umarah bin Ibnu Qaqa' daripada Abu Zur'ah bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang dia panjatkan sehingga doanya itu dikabulkan lalu diwujudkan oleh Allah azza wajalla. Dan diwujudkan maksudnya diwujudkan apa yang diminta tadi. Diwujudkan tadi maksudnya apa yang diminta itu didapat. Dan sungguhnya aku menyembunyikan doa aku sebagai syafaat pada umatku pada hari kiamat. Qala hadatsana Ubaidullah bin Muaz al-Ambari, qala hadatsana Abi hadatsana Syu'bah Abu Bistam an Muhammad wa huwa ibn Muhammad bin Ziyad wa huwa ibn Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر أن أؤخر بلاك أؤخر إن ألبه هو مقصود أختبئت إلى أؤخر مقصود أختبئ مقصود menyimpan itu إلى أؤخر menangguhkan ما شاء الله تمام بلاك perkataan أؤخر وإني أؤخر wa inni uakhira. Uakhira maksudnya aku menangguhkan. Jadi difahami daripada perkataan akhtabi'u. Akhtabi'u tadi simpan, maksudnya bukan simpan apa, maksudnya ialah menangguhkan. Wa ana uakhiru da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Telah menceritakan kami Ubaidullah bin Mu'az al-Ambari, telah menceritakan kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Muhammad iaitu Ibn Ziyad. Dia berkata aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah bersabda setiap nabi memiliki doa yang dia panjatkan untuk umatnya lalu dikabulkan untuknya dan sebenarnya aku berkeinginan insyaAllah untuk mengakhirkan. Nampak tak? Mengakhirkan. Mengakhir maksudnya menangguh, mentakhir. Macam kita jamak takhir, kemudian kita kemudian kan. Jadi difahami bahawa akhtabi'u tadi simpan. Akhtabi'u asalnya simpan. Jadi simpan tu maksudnya apa? Simpan maksudnya menangguhkan. Bukan sekadar simpan saja. Ya, maksud simpan itu ialah menangguh. Wa akhiru da'wati syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Qala haddatsani Abu Ghassan, qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i. Kita boleh kata qala haddatsani sebut seterusnya. Eh? Kita kena kata qala Imam Muslim rahimahullah. Sebab takut nanti orang ingat kita pula yang berkata. Abu Ghassan cerita kat kita. Jadi kita kata qala Muslim rahimahullah taala qala haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad al-Musanna wa Ibn Bashar al-Ghundar qala haddatsanahu wal lafdhu li Abi Ghassan qalu haddatsana Mu'az ya'nun bil Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah haddatsana qala haddatsana Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah wa haddatsani Zuhair bin Habib bin Abi Khalf wa ibnu Abi Khalf qala haddatsana Ruh wa qala haddatsana Syu'bah an Qatadah bi hadzal isnad ha wa qala haddatsana Abu Qurayb qala haddatsana Waqi' ha قال حدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا أبو أسامة جميعا مسمع مسعر أن قتال بن هذا الإسناد غير أن في حديث وقيع قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن عبد العلاء قال حدث المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتل عن أنس. تلام شيخ بن كابو أبو غسان المسمعيل بن أبو محمد بن مثنى ستي بن بشار telah bercerita kepada kami dan lafaz tersebut milik Abu Ghassan. Telah bercerita kepada kami Mu'az. Yang ini mereka masukkan ialah Ibn Hisham, Mu'az bin Ibn Hisham. Dia berkata telah menceritakan kepada ku bapakku daripada Qatadah. Telah bercerita kepada kami Anas bin Malik. Maka riwayat ini riwayat apa? Anas bin Malik. Sebelum ini hadir riwayat Abu Hurairah. Ini tujuannya Imam Muslim bawakan riwayat ini. Hadir lafaznya sama, tapi nak bagi tahu bahawa ada sahabat lain yang riwayatkan juga. Ada sahabat lain yang riwayatkan juga. Sebab itulah sifat begini sangat diikuti oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ni anak murid Imam Muslim. Lepas tu dalam sahih dan sunat Abu Daud sama dia punya cara dia, style dia sama macam Imam Muslim. Okey, style dia sama macam Imam Muslim. Setiap nabi memiliki doa yang dipanjatkan untuk umatnya dan sebenarnya aku berkenan untuk menyembunyikan doa aku sebagai syafaat bagi umatku. Telah menceritakan kami Zuhair bin Harb daripada Ibnu Abi Khalaf. Telah menceritakan kami Ruh, telah menceritakan kami Syu'bah dari Qatar dan dengan sanad ini dan jauh lain disebutkan telah la akhir hadis.
Hadis terakhir. Qala hadathani Muhammad, qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qala hadathani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalif, qala hadathani Ruh, hadathana Jurayj, an Abi Jurayj, qala hadathana Ibn Jurayj, qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqula an Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun fadda qad da'a biha fi ummatihi wa khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalf, telah menceritakan kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Ibn Jurayj, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zubair, bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Ini riwayat siapa pula? Jabir bin Abdullah. Jadi ada tiga orang sahabat riwayatkan hadis ini. Siapa? Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah. Setiap Nabi memiliki doa yang dipanjatkan untuk umatnya, maka aku sembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Itu kita kata hadis syafaat Nabi ni hadis mutawatir. Naam. Jadi siapa yang tolak syafaat Nabi ni ahli bid'ah. Sebab itulah para ulama salaf dimasukkan masalah syafaat ni dalam kitab usul sunnah dan kitab akidah. So dia hadis mutawatir dan juga hadis yang sahih. Tak seperti ahli bid'ah yang pegang, tak pegang kepada hadis yang sahih dan tak tolak usul min usul ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukup sekali ni. InsyaAllah kita akan sambung pula bab akan datang, iaitu tangisan Nabi SAW kerana kesiannya pada umat baginda SAW. InsyaAllah banyak lah kita kena baca. MasyaAllah kita baru 303 hadis. Ada 7,000 hadis dalam. InsyaAllah. Nakis kurang. Yes. Masih ada kekurangan. Tam sempurna. Maksudnya itibak ni itibak sempurna. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, i'tiqadan wa fiqhan wa akhlaqan. Maksudnya dia ikut sempurna dari segi zahir dan batin, kata-kata dan perbuatan, fiqahnya, akhlaqnya dan manhajnya, akidahnya, fiqahnya dan akhlaknya. Baru dah jadi itibak. Jadi manhajnya ikut, akhlaknya buruk. Atau akhlaknya baik, manhajnya tak ikut. Maksudnya tak ada itibak intam terhadap manhaj salaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah. Kita berhenti sekejap, lepas kita sambung Fathul Majid.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Makinnya adalah bacaan kedua daripada kitab Fathul Majid. Kita dah khatam dengan kitab ni tahun lepas, setelah 10 tahun ni atau 8 tahun lah, 8 tahun kita mengaji kitab ni. Dan sekarang ni inilah ni round 2, ulangan kedua untuk kita baca kitab Fathul Majid ni. Dan kita sekarang pada muka surat 67, masih lagi dalam bab Fadhlu Tauhid, bab kelebihan orang yang ada tauhid, bab kelebihan orang yang mempunyai tauhid walaupun dia berdosa. Dan kita masih lagi dalam huraian hadis yang pertama dalam pada bab ni, iaitu hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, iaitu man syahida qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa inna Isa abdullah wa rasuluhu wal kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kita dah masuk berkenaan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lah, surat 67. Betul kan? 67. Qala al-Imam Abdul Rahman bin Hasan bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Disebutkan sebelum ni bahawa kitab ni dikarang oleh siapa? Kitab yang kita baca ni dikarang oleh siapa? Cucu kepada Syekh Muhammad bin Rahab. Dia dua, satu Taisir Al-Aziz Al-Hamid, satu lagi Fathul Majid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid lebih lengkap dan lebih baik, namun tak habis. Kitab tu tak sempurna, penulisnya wafat sebelum disempurnakan kitab tersebut. Kemudian Fathul Majid ialah ringkasan terhadap Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Bayangkan ni ringkasan ni, ringkasan terhadap Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Bayangkan kalau kita kalau lah lengkap lah Taisir Al-Aziz Al-Hamid tu, Masya Allah tak berhajat kita pada kitab lain lagi, dah sempurna. Dengan dia bawa lukilan-lukilan para ulama mazhab yang empat. Cuma kalau nak dibawakan kepada pengajian tu mungkin lagi panjang lagi, dan tak ada terjemahan lagi dalam bahasa Melayu. Kalau lah semuanya faham bahasa Arab, bolehlah kita baca kitab tersebut. Kitab tersebut diajar oleh Syekh Salih Al-Abud di Masjid Nabawi. Syekh Salih Al-Abud dia syarah kitab tersebut. Masya Allah, tentu kitab terbaik sekali Al-Fathul Majid. Banyak ulama syarahkannya, antaranya yang sedang mensyarahkan sekarang adalah Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan. Jadi ada segi banyak maksudnya banyak merujuk. Jadi kita dengar dulu apa yang Syekh Salih Fauzan syarahkan, dan baru kita syarahkannya. La syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu hadis tadi kan, Nabi kata siapa yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Nabi itu hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa itu ialah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimah yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh daripada Allah Azza wa Jalla, dan syurga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga macam mana pun amalnya. Adakhalahu Allahu jannata ala makana minal amal. Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga macam mana pun amalnya. Maka kita masih lagi di awal-awal, iaitu huraian terhadap la ilaha illallah la syarikalah. Kata penulis musnad 67 tu, bawah sekali, perenggan yang bawah sekali, la syarikalahu, tiada syirik baginya, adalah pengukuhan, iaitu taukid. Taukid, ta'kid linnafi, pengukuhan terhadap penafian. Dalam bahasa Arab, kalau la tu la nafi, kemudian datang lepas dia satu perkataan yang nakirah. Yang nakirah, nakirah ni maksudnya apa? Dia bukan spesifik, dia tak ada alif lam. Maka itu ialah min ablaghi
uslubin nahi, dan antara cara penafian yang paling kuat sekali. Kan? Maksudnya la syarika, la syarika umum, la syarikalah. Mencari syirik baginya dari segi apa bentuk sekalipun. Okey, satu kata ta'kid lin nafi, penguhan terhadap nafi. Penafian kat mana? Penafian ada la ilaha illallah dan nafi dah. La ilaha illallah tu dah nafi dah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Dia kuatkan lagi la syarikalahu, tiada syirik baginya. Sedangkan dalam la ilah tu dah ada dah, tiada syirik. Dia kuatkan lagi la syarikalah. Demikian menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini dalil la ilaha illallah. Al-Baqarah juga firmannya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak utuskan seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian, sekalian akan aku. Ini dalil la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Juga firman Allah Azza wa Jalla, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Dan kami telah memutuskan kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Maksudnya kepada kaum Ad, nabinya Hud. Kaum Thamud, nabinya Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selainnya, maka kamu tidak bertakwa kepadanya. Ini menguraikan lagi. Bahkan dalam surah Al-A'raf disebut lagi, Wa ila Thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin wa ma lakum min ilahin ghayruh. Dan kepada kaum Thamud kami hantarkan Saleh, wahai kaum Saleh, wahai kaumku, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kan? Dan kepada kaum Shu'aib, Nabi Shu'aib kata, wahai kaumku, jangan kamu sembah melainkan Allah. Dan kepada kaum Nabi Nuh juga dihantarkan, wahai kaumku, jangan kamu menyembah selain Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Semua Nabi ajak kepada Tauhid dulu. Maksud dakwahnya, dakwah Ahli Sunnah nombor satu Tauhid. Bukan dakwah demokrasi dulu, bukan dakwah Hizbiyah lalu parti dulu. Maka tengok ciri-cirinya Hizbiyah, dakwahnya cerita pasal taat pemerintah, taat pemerintah, taat perintah. Itu cerita dia. Bila cerita pasal Tauhid, bab asma' dan sifat, bab uluhiyah, tak selera. Kata mereka ni sebenarnya bukan Salafi. Mereka tu Hizbi. Mereka hanya gunakan Salafi untuk menyokong parti dia. Ini terbukti. Lepas tu mereka, golongan-golongan ni yang dalam Facebook banyak golongan ni, kononnya nampak Salafi tak? Mereka hanya gunakan Salafi untuk sokong parti dia. Dalilnya mereka tak ngaji bab lain. Bila kita bantah Asy'ariyah, mereka tiap tutup mulut. Bila kita bantahnya golongan Hizbiyah, mereka tutup mulut. Tapi kalau bila taat kerajaan, bila taat pemerintah, diangkat. Bahkan dijadikan al-walak dan al-baraknya masalah tu. Subhanallah, ini hizbi, hizbi, khuzlan. Keji orang ni. Dan sekarang ni banyak. Dan salahkan pula markas-markas dakwah kita, kononnya tak mempertahankan pemerintah pada pilihan raya yang lepas. Oh, Islam taklim tidak mempertahankan pemerintah, tidak sokong BN terang-terangan, maka dia menjatuhkan pemerintah. Subhanallah. Ini hizbiyun jalad. Ini hizbi yang buruk, jalad, yang tegar. Maka mereka menjawabnya, selain menolak kepadanya dengan perkataan, adakah kamu datang kepada kami ajiktana, kata, ajiktana lita'budallaha wahdah, adakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah Ta'ala sahaja, wa nadhara, dan kami tinggalkan dunah, dan kami tinggalkan yang lain, wa nadhara makana ya'bud, dan meninggalkan apa yang mereka dulu sembah. Jadi ini dalil bahawa, adakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah Ta'ala saja dan meninggalkan yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi dalil kepada apa? Dalil bahawa permusuhan kita, permusuhan antara Nabi dengan umatnya pada waktu tersebut adalah masalah Tauhid. Satu.
Yang kedua, ilah itu ilah yang disembah, bukan yang menciptakan alam. Ini adalah takkid bahawa yang ilah itu adalah yang disembah. Maksudnya punca permusuhan ialah pada bab ibadah, bukan pada bab rububiyah. Faham tak? Kaum dia tak kata, wahai Nabi, kenapa kamu mengatakan ada pencipta lain selain daripada Allah Ta'ala? Bukan itu isu dia. Dia tak gaduh bab tu. Faham tak? Dia kata, wahai Nabi, wahai Muhammad, adakah kamu nak ajak kami untuk mengatakan bahawa Allah Ta'ala saja pencipta? Eh tak, bukan itu. Ialah dalam masalah al-ibadah. So itulah bila kita terjemahkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, ada hak bihaqqin, la ma'buda bihaqqin dengan la ilaha bihaqqin. Sebab la ilaha ayat tu tak lengkap sebenarnya. La di amal-amal al-inna, dia digunakan macam inna, sesungguhnya. Bila sesungguhnya, dia mesti ada subjek dan ada predikat. Contohnya, sesungguhnya handphone ini bagus. Sesungguhnya handphone ini bagus. Dia tak boleh kata sesungguhnya handphone ini. Boleh tak? Ayat itu tak lengkap. Jadi dalam la ilaha illallah, la tu la nafi, naam lil jinsi. Tetapi dia amal-amal inna, dia beramal dengan kerja inna. Surah Allah kata, sesungguhnya tiada sembahan melainkan Allah. Maksudnya dia ada perkataan yang tertinggal. Contohnya dia kata, sesungguhnya tiada handphone melainkan Oppo. Orang kata, yelah, sungguh tiada handphone apa? Tiada handphone yang bagus ke? Tiada handphone yang murah ke? Tiada handphone yang berkualiti ke? Tiada handphone yang seumpama dengannya? Jadi perlukan takdir, perlukan apa kita nak isi tempat kosong tu. Tiada handphone yang murah melainkan Oppo. Begitu juga dengan la ilaha illallah, tiada ilah apa melainkan Allah. Jadi apa tu apa nak isi? Apa nak isi? Ahli bid'ah diisikan dengan tiada ilah yang wujud melainkan Allah. Itu salah. Jadi dia punya kesan dia, kalau tiada yang disembah yang wujud melainkan Allah, maksudnya siapa saja yang disembah dalam muka bumi ini, dia lah Allah. Ha? Jadi yang tempat kosong tu diisi dengan apa? La ilaha bihaqqin atau la ilaha haqqun. Dua-dua boleh. Jadi ayat dah lengkap apa dia? La ilaha bihaqqin illallah. Habis tu ustaz, kenapa dah awal-awal lagi Allah Ta'ala tak buat macam tu? Kenapa awal-awal lagi tak buat macam tu? La ilaha bihaqqin illallah. Sebab telah diketahui pada zaman tersebut permusuhan